Selamat siang semuanya. Nah, kali ini saya baru saja order skotel kentang dari Dapur 35. Dan untuk satu paket skotel kentang ini itu harganya Rp35.000 dan isinya itu ada 3 cup skotel kentang dengan kemasan kecil seperti ini. Dan selain skotel ini dilengkapi juga dengan saus ya. Jadi kalau kita mau yang agak pedas, bisa ditambah dengan saus yang ini. Nah, jadi ini bisa kelihatan kalau di dalamnya sendiri, ini skotel kentangnya berisi potongan daging dan juga wortel. Lalu di atasnya itu ada parutan keju dan juga brokoli. Ini agak creamy ya. Bener ya. Jadi kalau menurut saya, skotel kentang dari Dapur 35 ini adalah salah satu yang paling baik di situ Bondo. Dan masakannya itu hampir semua yang pernah saya coba itu seperti masakan ibu. Dan ini pengalaman saya dari kemarin-kemarin ya. Makan satu cup begini nih nggak cukup loh, cuman satu. Jadi setiap gigitannya itu bikin kita pengen lagi, pengen lagi. Ini enak banget. Jadi si skotel kentang ini rasanya tuh nggak belengar dan semua itu dipadupadankan dengan pas. Jadi biasanya kadang tuh ya ada skotel yang kita baru gigit sekitar 3 atau 4 sendok itu rasanya aduh udah deh berhenti aja mendingan gitu kan. Tapi kalau ini nggak. Juara banget loh ini. Nah, buat teman-teman yang mau bisa order ke Instagramnya dapur underscore 35. Dan selain menu ini, mereka juga ada menu dessert ya, yang manis-manis. Terus ada juga wedang ronde. Dan yang paling saya sukai selain ini yaitu lontong cap gomehnya. Itu paling juara.